Alhamdulillah hari ini kita selamai 174 peserta telah mengikuti kursus-kursus pendek untuk kemahiran yang kebanyakan peserta daripada suri rumah yang duduk dalam parlimen saya, dan ada 7 bidang yang mereka pelajari, di antaranya buat kek, kangunan diri, tudung, masakan dan sebagainya. Tapi yang menarik, mereka juga ada kesimpulan yang terlibat dalam program online marketing yang bagi saya amat baik, dan ini bertepatan dengan usaha kita untuk mempersediakan mereka buat persiapan untuk menghadapi tahun 2020. Sebab tahun 2020 nanti saya difahamkan kita punya ekonomi 20% adalah daripada digital ekonomi, dan kita tahu digital ekonomi satu bidang yang berkembang yang paling pesat, yang paling besar. Samping itu, saya lihat di kawasan kita ni, di Johor Selatan, kita ada Iskandar dan kita ada Rapid. Saya yakin bila pembangunan meluruh ni tahap matang mereka dalam 3-4 tahun lagi, sudah tentu peluang-peluang keusahawanan, perkhidmatan akan besar. Dan itu sebabnya bila ada kursus ni, kita memberi sikit ruang untuk mempersediakan mereka bersiap-siaga atau mempersediakan kemahiran capacity building, supaya mereka bila sampai masanya mereka dalam keadaan lebih baik untuk meraih peluang-peluang yang akan datang nanti. Satu aspek ialah kita bila kita membudayakan keusahawanan, bila kita buat program ramai 174 orang, mereka begitu bersemangat dan mereka belajar satu program yang memberi mereka kekuatan, you know, kefahaman, kekuatan, dan dengan situ membolehkan mereka wujudkan satu komuniti yang aktif, komuniti yang saling melengkapi, memberi, memperkasakan kedudukan mereka, membantu. Dengan cara ini mereka membuat satu komuniti atau budayakan semangat keusahawanan itu di peringkat yang paling akan umbi. Contohnya ibu-ibu, kalau dulu kita tengok mereka bercerita tentang perkara kecil, tapi mungkin hari ini mereka cerita tentang bagaimana buat online marketing, macam mana buat persamaan bersama, macam mana mereka nak ada satu economic of scale, atau mereka melihat bidang-bidang yang boleh sinergi. Orang ni buat part akrabnya, yang ini buat tapak dia, seorang lagi buat pada casing. Dengan cara-cara macam ni kita menawarkan produk yang lebih baik dan melibatkan lebih, mungkin volume yang lebih besar sikit. Dan cara ini bila kita membudayakan, kita lihat rata-rata 174 ni ramai wanita. Wanita ni dia very detail, kan? Kita boleh ajar dia detail, dan dia juga boleh memberi impact yang baik kepada keluarga, contoh anak-anak dia. Jadi pendidikan ni tidak hanya di sekolah, dia juga memberi mereka kemahiran dan hopefully kematangan dia sendiri buat keputusan-keputusan berasaskan keusahawanan. Dengan cara ini, proses pendidikan tu tidak saja berlaku di sekolah tapi di rumah, yang dipelopori oleh usahawan yang rata-rata wanita-wanita ini, bukan dia mungkin naluri mendidik yang kuat di kalangan anak-anak dia. Dan ini juga saya rasa dalam masa medium long term akan memberi anak-anak itu lebih perspektif yang lebih luas, kematangan yang awal, memahami tentang keperluan-keperluan usahawanan ini dan peluang-peluang yang ada. Dan dengan ini kita harap kita dapat membentuk satu masyarakat yang bersedia untuk memanfaatkan peluang-peluang yang kerajaan buat banyak di Johor Selatan. Itulah antara saya rasa dia punya line of thinking yang kita betul-betul ada, dan mungkin kita gerakkan program-program untuk memenuhikan matlamat untuk mencapai line of thinking yang secara merata di kalangan peserta-peserta pada hari ini.